Ya, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Alfian di game Dynasty Warrior 8. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan senjata bintang 5 untuk karakter Zenji. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton videonya sampai habis, oke? Oke guys, kita udah memasuki pemilihan battle ya. Untuk karakter Zenji ini berasal dari kerajaan W ya, jadi kalian pilih di kerajaan W. Lalu untuk battlenya kalian pilih di Uprising at Xuchang. Nah ini dia ya, Uprising at Xuchang. Oke, Zenji mana nih? Zenji, ah ini dia ya Zenji. Oke, aku prepare dulu untuk senjatanya. Jadi favorite weaponnya dia flute ya, atau seruling. Oke, untuk senjata kedua seperti biasa aku pakai senjatanya Lubu guys, Soul Crusher. Untuk skill di sini seperti biasa aku pakai attack boost, lalu akurasi, lalu victory cray ya, jadi nambah presentasi drop item. Lalu yang terakhir aku pakai havoc ya. Sorry salah guys. Ah ini dia havoc. Oke, untuk animal seperti biasa aku pilih red hair, dan kita masuk di permainan guys. What's all this noise? Prepare yourself. What foolishness is this? Killing us will only worsen the chaos of the land. Can you not see that? Even so, we cannot accept your rule. So you wait until my father is away to say this? What bravery. I'm glad to see you're both safe. It's the same everywhere. We need to take out the one pulling the strings, or this will never end. I was just starting to get bored of sitting around here. Maybe we can finally have some fun. Oke guys, setelah kita melihat sedikit cutscene ya, jadi di sini aku mau jelasin dulu untuk langkah mendapatkan senjatanya Zenji ini. Syaratnya kalian cuma temui Zuochi dalam waktu kurang dari 8 menit guys sejak kemunculannya ya. Jadi di sini si Zuochi masih belum muncul guys. Oke, di pertempuran ini cukup gampang ya, kalian tinggal mengikuti instruksi yang diberikan guys. Oke, di sini ada jenderal muncul, ada Wang Song ya, kita langsung kalahkan. Jadi Zenji ini jangkauan serangannya kurang luas guys, makanya aku kurang begitu suka dengan karakter ini ya. Prepare to die. You're finished.
Oke, menghilang. Menghilang, guys. Oke, gerbang ke selatan sudah terbuka. Kita tinggal menuju ke lokasi yang bertanda hijau ya. Jadi cukup gampang banget sih. Kita tinggal mengikuti ini. Apa? Instruksi yang diberikan aja. Jadi nanti Zuoji bakal muncul, guys. Untuk awal-awal di sini dia masih belum muncul ya. Di sini kita kalahkan semua prajurit ini, guys. Nice. Oke, gerbang sudah terbuka, guys. Kita mencari ke arah timur ya. Kemungkinan Wang Zhong berada di sebelah timur, guys. Oke, ada 3 jenderal yang muncul. Dan di sini kita berhadapan dengan pasukan bayangan, guys. Phantom Soldier. Oke, ada siapa lagi di sini? Ada Zhang Bao. Oke, jadi kita mengalahkan 3 prajurit ya, atau 3 jenderal musuh, guys. Pertama kita sudah mengalahkan siapa tadi? Penyihir. Sekarang kita berhadapan dengan si Zhang Bao. Jadi Zhuoji ini seorang penyihir ya, guys. Jika kalian belum tahu, Zhuoji ini seorang penyihir, sama seperti kayak si Mai, Zhuge Liang gitu. Jadi dia seorang penyihir. Oke, tinggal satu lagi, ada Zhang Liang. Oke, selanjutnya kita tunggu. Oh, set the south. Jadi kita disuruh mencari ke arah selatan, guys. Oh, ambush ternyata. Oke, ada cutscene. Oh, cacau ternyata, guys. Oke, kita berhadapan dengan cacau di sini ya. Jadi seperti aku bilang, kalau si Zhuoji ini seorang penyihir ya. Jadi yang kita hadapi ini bukan Cao Cao yang sebenarnya, guys. Jadi kayak ilusi gitu ya. Oke, setelah kita berhasil mengalahkan Cao Cao, gerbang di arah timur sudah terbuka, guys. Kita langsung menuju ke timur ya. Wow,
Jadi kita langsung menuju ke pusat kastil. Seperti dialog yang diberikan. Oh, ini dia Wang Zhong. Kita berhadapan untuk yang kedua kalinya, guys. Jadi yang pertama tadi dia berhasil kabur. Ini yang kedua kalinya. Oh ya guys, jika kalian dengar ketika si Zenji melakukan pukulan, suara serulingnya juga kedengaran ya guys. Coba kalian dengerin ya. Tuh kan, kedengaran ya. Oke, kita berhasil mengalahkan Wang Zhong. Tuh kan, seperti aku bilang, jadi cuma bayangan, guys. The conqueror's retainers fight well. You balk at neither power nor deception. You're the one behind this? Who are you? I am Zuo Zhe. Ini dia karakter Zuo Zhe. From the Mystic Realm, and have determined that the future lies with Liu Bei. In other words, I am your enemy. No paradise lies at the end of the path of the conqueror. And you, his retainers, are nothing more than killers, seeking to wash away blood with more blood. He's just an old hermit with delusions of grandeur. Your tricks will not be enough to stop us. You are unable to understand the folly of your path. Then I'm afraid I must bring even greater power to bear and defeat you myself. Oke guys, setelah kita melihat di mana cutscene kita berdialog dengan Zuo Zhe ya, di sini aku akan melakukan save data guys, karena hitungan waktunya sudah dimulai ya. Jadi ingat, kalian harus menemui Zuo Zhe dalam waktu kurang dari 8 menit ya. Jadi kita langsung menuju ke lokasinya Zuo Zhe. Tapi sebelum kita menuju ke lokasinya Zuo Zhe, kita akan berhadapan dengan 4 gelombang guys. Maksudnya kita akan berhadapan dengan jenderal, dimana jenderal musuh nanti total ada 4 gelombang yang harus kita kalahkan ya. Nah ini dia gelombang pertama. Di sini ada Lumeng, Luxun, dan Ganing kalau nggak salah. Oh, Lingtong. Jadi kita mengalahkan 3 jenderal ini terlebih dahulu ya. Tuh kan, bener ada Ganing, jadi totalnya 4 guys. Oke, nice, kita berhasil mengalahkan siapa, Lumeng. Oke, ini agak ngeselin ya guys, si Ganing. Oke,
time, you'll not get off so easily. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke lokasi Zuoji. Dia berada di utara ya. Gelombang pertama sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita berhadapan dengan gelombang kedua. Ada Yuasuo dan Dongzhuo, guys. Aush. Gila kan? Jadi ingat waktu kalian 8 menit ya. Oke, kita menuju ke lokasinya Dongzhuo, guys. Kita langsung kalahkan. Nice. Oke, ada Lubu, guys. Di gelombang ketiga kita berhadapan dengan Lubu ya, guys. Oke, ini yang terakhir. Di sini kita berhadapan dengan Liu Bei, Guan Yu dan Zhang Fei ya. Nice. Tinggal Liu Bei. Oke. Kita berhasil mengalahkan semuanya. Sekarang kita tinggal menemui si Zuoji. Jadi di sini kita cuma bertemu aja ya.
Mudah-mudahan sih berhasil. Oke, itu dia ya. Kita sudah berhasil. Lokasinya tepat berada di mana awal kita ini, guys. Muncul ya. Oke, selanjutnya kita aus. Oke, sabar. Ada. Oke. Kita ambil dulu weaponnya, guys. Sambil kita cari gendong ya. Kita cari HP. Oh ya, jadi kita di sini harus memutar, guys. Memutar karena gerbang yang di tengah-tengah itu nggak bisa kebuka ya. Jadi memang kita harus memutar gitu. Mana nih? Nah, ini dia. Aduh, cuma musuh lagi. Oke, ini dia senjata kelima dari Zenji. Nice perfect. Seruling ya, seruling bambu. Selanjutnya kita tinggal mengakhiri permainan ini, guys. Kita kalahkan si Zuochi ya. Oke, di sini coba kita aku cari Pak Pau dulu. Oke, lumayan. Karena darahku sekarat, guys. Mana nih Zuochi yang asli? Ah, ini ya. Oke, langsung kita menuju ke Zuochi yang asli, guys. Untuk yang bayangannya biarin aja ya. Oke, kabur. Nice. Gimana, guys, caranya? Gampang banget, bukan? Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan bye-bye.